Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ajma'in amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ حِكَايَةً عَن نَّبِيِّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Akhbar PWI yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang nama dan sifat Allah Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf secara umum diterjemahkan dengan yang maha pelimpah kasih. Jadi Ar-Ra'uf secara umum diterjemahkan dengan yang maha pelimpah kasih. Ar-Ra'uf ini terambil dari akar kata Ra'fah. Kalau Ar-Rahim dari kata Rahmah. Kalau ini Ar-Ra'uf dari kata Ra'fah, yang maknanya berkisar pada kelemah lembutan dan kasih sayang. Mungkin sebagian kita bertanya, apa bedanya Ar-Ra'uf dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mengingat secara bahasa maknanya sama, yaitu apa tadi? Kelemah lembutan dan kasih sayang. Sebagian para ulama menjelaskan kalau rahmah, kasih sayang Allah yang melimpah secara umum untuk seluruh makhluknya, bahkan yang durhaka sekalipun. Tapi kalau ra'fah yang menjadi sifat Allah Ar-Ra'uf, itu kasih sayang Allah yang terhubung secara khusus kepada hamba-hambanya yang menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dikata ra'fah itu rahmat Allah yang bersifat khusus hanya untuk hamba-hambanya yang menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara rahmah, semua disayang oleh Allah. Tapi ketika rahmah itu sifatnya khusus untuk orang-orang tertentu, untuk hamba-hamba tertentu yang menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan lagi sekedar rahmah, bahkan dia bisa bernilai ra'fah. Itu kasih sayang yang sifatnya apa tadi? Khusus. Menurut Az-Zajjaj dalam bukunya Tafsir Al-Asma'ul Husna, ra'fah ini sama dengan rahmah.
Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Hanya saja menurutnya apabila rahmat itu sedemikian besar, maka ia dinamakan dengan ra'fah dan pelakunya adalah ra'uf. Jadi kalau bahasa sederhananya, rahmat yang begitu besar dan melimpah dari Allah untuk hambanya itu bukan lagi disebut sebagai rahmah, bahkan dia disebut sebagai apa? Ra'fah. Maka Allah sebagai Ar-Ra'uf itu tidak hanya memiliki rahmah, akan tetapi Allah juga memiliki apa tadi? Ra'fah. Maka sekarang tugas kita sebagai hamba adalah bagaimana kemudian kita ini tidak hanya sekedar mendapatkan rahmat Allah, tapi juga mendapatkan ra'fah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah tentu sangat kita harapkan. Ra'fah Allah lebih-lebih lagi kita harapkan dalam hal ini. Karena boleh dikata rahmat yang jadi itu ya ra'fah itu. Sementara kalau rahmah itu mesti dikelola hingga menjadi barokah. Karena kalau salah kelola rahmah itu bisa jadi laknah. Bisa jadi laknat dalam hal ini kalau salah kelola. Makanya saya ulang sekali lagi, untuk ra'fah kita bisa meraihnya apabila kita berupaya semaksimal mungkin, bermujahadah untuk menjalin hubungan baik dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kuncinya. Al-Biqa'i dalam tafsirnya Nadhmud Durar ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 143, Allah katakan, A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim, wa kadzalika ja'alnaakum ummatan wasatan litakunu syuhadaa'a 'alan naasi wa yakuunar rasuulu 'alaikum syahiida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَىٰ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, umat yang pertengahan, ummatan wasaton. Dan umat yang menjadi pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi nanti di akhirat ada saksi hidup, ada saksi mati. Saksi hidup yang pertama Allah sendiri. Wa kafa billahi syahida. Saksi hidup yang kedua adalah raqib atid. Itu saksi hidup yang kedua. Saksi hidup yang ketiga adalah para nabi dan rasul. Dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saksi hidup yang keempat itu adalah sesama kita ini. Jadi nanti kita saling menjadi saksi. Kalau kita dipersaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, kita insya Allah dan semoga termasuk di dalamnya akan banyak dapat fasilitas, terutama di mahsyar. Itu kita dapat fasilitas apa? Bisa menikmati haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang itu, amin insya Allah. Mendapatkan zillun yauma la zilla illa zilluh, naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di bawah naungan arsy. Mendapatkan apa lagi? Mendapatkan cahaya, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikenali oleh beliau sebagai umatnya karena cahaya yang memancar dari badannya dikarenakan bekas kena air wudu. Jadi dapat fasilitas khusus. Apalagi kalau kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita dapat fasilitas menerima catatan amal dari arah kanan atau dari arah depan. Apalagi kalau kita diakui sebagai umat, dan semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat fasilitas advokasi saat hisab.
Jadi didampingi kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibela oleh beliau. Kalau kemudian kita diakui sebagai umat beliau, intinya kita potensial mendapatkan syafaat, syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga potensial selamat. Semoga kita disaksikan oleh Nabi sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin. Diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena paling repot, paling ruwet kalau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dibangkitkan dari mahsyar tanpa cahaya. Al-Hadid ayat 12-13. Orang munafik teriak-teriak kepada orang beriman, nebeng cahayanya dong, nebeng cahayanya. Dibentak oleh malaikat, mundur, tidak boleh, cari sendiri cahayamu. Maka mereka dipisah dari orang-orang yang beriman, yang bercahaya tadi, dibuat dinding pemisah, bagian luarnya ada adab, bagian dalamnya ada rahmat. Yang kena adab di mahsyar tenggelam oleh keringatnya, sesuai dengan amalnya. Na'udzubillahi min syaridzalik. Udah begitu tidak dapat fasilitas haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Na'udzubillahi min syaridzalik. Udah begitu catatan amalnya diterima dari arah kiri atau dilempar dari belakang. Dihisab Nabi berlepas tangan, bari Nabi tidak mau bertanggung jawab dalam tanda kutip ya. Untuk orang-orang yang tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mau bertanggung jawab. Nah, ngerinya kalau sampai betul-betul tidak mendapatkan syafaat, walaupun harapan syafaat masih ada. Karena syafaat Nabi nanti, tapi kan masuk neraka dulu, dah enaknya itu loh. Ya, jadi syafaat Nabi itu dengan izin Allah menyentuh bahkan hati yang gelap, yang tidak punya kebaikan sama sekali kecuali satu titik, yaitu la ilaha illallah. Pasti dapat sih, asal ada la ilaha illallah. Cuman kalau di neraka kan yang tidak enak tetap. Harapan kita semoga nggak usah mampir neraka lah. Amin. Allahumma amin. Makanya kita berusaha ini, agar bagaimana kita ini tadi disaksikan oleh Nabi, diakui oleh beliau, diakui oleh beliau, dan pastinya semoga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mendapat banyak fasilitas tadi itu. Ya, kalau syafaat insya Allah pasti dapat, asal di hatinya ada la ilaha illallah. Cuman kan gosong dulu, itu yang gak enak itu. Semoga gak usah, semoga nama kita, nama kedua orang tua kita, nama guru-guru kita, nama anak cucu kita, nama pasangan kita dihapus oleh Allah dari daftar ahli neraka. Amin. Allahumma amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Itu saksi yang ketiga. Saksi yang keempat, sesama kita ini. Kalau kita menjadi saksi kebaikan enak. Yang repot kalau kita jadi saksi keburukan. Dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dari hadis riwayat Muslim, kalau orang itu menjadi saksi keburukan ditanya oleh Allah, "Kamu menjadi saksi dia berbuat yang tidak baik?" "Iya ya Allah, saya tahu dia berbuat yang tidak baik." Pertanyaan berikutnya yang enggak enak. "Apakah kamu sudah berusaha merubahnya?" Nah, kalau kita mengatakan, "Ya cuek aja lah. Surga-surga dia, neraka-neraka dia." Jadi saya enggak peduli dia berbuat jahat, biarin aja wong itu urusan dia. Begitu kita berkata seperti itu, langsung status kita bukan lagi sebagai saksi, langsung jadi terdakwa. Enggak pakai tersangka, langsung didakwa langsung. Langsung diadili, kenapa kok tidak berusaha untuk merubah. Tapi kalau kita mengatakan, sudah ya Allah, dengan sedaya upaya saya punya kekuasaan yang tidak seberapa, saya berusaha kemungkaran itu saya rubah. Sudah ya Allah, saya enggak punya kekuasaan, tapi saya punya ilmu dan saya nasihati. Sudah ya Allah, saya berusaha merubahnya, saya tidak berani menasihati karena galakan dia, tapi saya doakan ya Allah, saya ingkari kemaksiatannya, sudah saya doakan. Maka selamat kita. Maka kita tidak boleh cuek, pakai kof ya, enggak boleh cuek terhadap kemungkaran yang kita lihat. Kita harus peduli, walaupun hanya dengan mengingkari. Syukur-syukur kita tambah dengan doa, semoga yang bersangkutan diberi hidayah oleh Allah dan dihentikan kedzalimannya. Itu seperti itu. Itu baru saksi mati, saksi hidup, belum saksi mati. Saksi mati yang pertama itu, pertama alam semesta ini. Jadi ini masjid nanti jadi saksi ini, masjid rumah kita, bumi ini jadi saksi nanti. Sebagaimana Allah katakan di surah Az-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, pada hari di mana bumi menceritakan kabar yang terjadi di atasnya. Yauma idzin tuhaddisu
akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha. Itu baru bumi. Terus apalagi anggota tubuh kita. Di antaranya surah Yasin ayat 65 itu ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau surah An-Nur bahkan kulit pun juga ikut berbicara. Anggota tubuhnya pun semuanya ikut berbicara. Menjadi saksi. Kemudian yang ketiga, ia menjadi saksi adalah hari. Al-Imam Al-Qurtubi mengutip satu riwayat yang sahih al-kama qal, bahwa nanti hari yang pertama Allah bangkitkan adalah hari Jum'ah. Dan di hari Jum'ah itu, dan semua hari berikutnya, semua hari memberikan kesaksian kepada Allah tentang apa yang kita kerjakan di hari-hari itu. Sampai sini aja kita udah gak bisa kemana-mana ini. Ruwet ini urusannya ini. Kenapa? Karena kesaksian Allah saja sudah cukup sebenarnya. Wa kafa billahi syahida. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Allahu Sattar. Allah itu Zat yang Maha menutupi aib hamba-hambanya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf ini. Maka dalam Sahih Bukhari nanti ada orang-orang tertentu disebutkan oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, di antaranya dalam beberapa versi riwayat dipanggil di tempat rahasia yang hanya ada Allah dengan yang bersangkutan. Kemudian Allah suruh orang itu membaca catatan amalnya yang isinya itu dosa tok, sehingga orang itu tegang membacanya. Nah, begitu dia baca catatan paling akhir tentang dosanya, di bagian bawahnya ada kata-kata, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Kira-kira gimana perasaan kita itu? Oh, sawwanang. Bukan cuma senang, sawwanang. Semoga kita termasuk yang diampuni itu. Amin, insyaAllah. Ada juga yang dipanggil oleh Allah secara khusus. Allah tanya, ngaku enggak dengan perbuatanmu ini? Iya, ya Allah, ngaku. Gak bisa ngelak, Allah yang nanya kok. Kan saat itu, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Mesti bener ya, ayo, ngaku enggak? Ngaku, ya Allah. Lihat ini sekarang, kata Allah. Aku hapus semua keburukan kamu, sehingga tinggal kebaikan kamu. Senang enggak? Aduh, senang ya Allah. Akhirnya dia keluar, hanya tinggal membawa kebaikan saja. Tidak punya keburukan sama sekali. Semoga kita termasuk yang itu. Amin. Allahumma amin, insyaAllah. Nah, begini-begini ini kan harapan kita kepada Allah seperti itu. Nah, itu nanti di yaumil mahsyar. Baik. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Saat itu kiblatnya Baitul Maqdis. Nah, orang-orang Yahudi resek. Orang-orang munafik juga ikut manah-manah sih. Katanya agama baru. Kok kiblatnya pakai kiblat saya? Ya kira-kira gitu. Sehari dua hari kuat kupingnya. Terus-terusan masif lagi. Panas juga kupingnya itu. Nah, akhirnya muslimin itu enggak kuat juga itu. Merasa berat dengan cacian apa bulian-bulian orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang masif apa ya membuli kaum muslimin saat itu. Kalau Nabi kan sudah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, Nabi lah. Dihina itu sudah biasa. Tapi Nabi itu punya sifat yang Allah langsung yang bilang. Di mana? Di surah At-Taubah. Ayat 128 itu loh. Nabi itu apa? Azizun alaihima anittum. Jadi apa yang dirasa berat oleh kalian umat Muhammad, Nabi itu merasakan berat juga. Jadi Nabi itu merasakan masalah yang berat, bukan masalah pribadi, tapi masalah umatnya. Nabi merasakan bagaimana umatnya merasakan berat, Nabi juga merasakan berat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, Nabi itu kesaksian para sahabat, kalau udah punya masalah yang berat termasuk seperti kiblat ini, Nabi nengok ke arah langit sambil berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dua nama itu, tiga nama bahkan itu disebut oleh beliau, yaitu Ya Hayyu dan
ya qayyum sama ya dzal jalali wal ikram, dan itu termasuk ismullahil a'zam. Kalau kata para ulama itu termasuk ismullahil a'zam. Maka kalau berdoa itu usahakan nama itu jangan sampai tidak disebut, yaitu ya hayyu ya qayyum dengan ya dzal jalali wal ikram. Upayakan dalam doa nama ini disebut karena termasuk ismullahil a'zam. Maka Allah jawab doa Nabi dengan mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kalau bahasa kita, iya Muhammad, aku tahu kamu bolak-balik nengok ke arah langit karena berharap kiblatnya dirubah. Akhirnya Allah rubah ke arah mana? Kiblat yang Nabi mau. Karena Nabi itu prinsipnya wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu janji Allah kepada nabinya. Apa yang Nabi mau pasti Allah kasih, pokoknya sampai nabinya puas. Termasuk Nabi ingin seluruh umatnya masuk Islam, apa masuk surga. Itu inginnya Nabi. Bahkan nanti syafaat Nabi itu bahkan menyentuh hati umatnya yang gelap, tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik la ilaha illallah. Karena saking pengennya Nabi itu seluruh umatnya masuk surga. Dan Allah kabulkan nanti itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Cuman target kita jangan yang masuk neraka dulu. Enggak usah, kalau perlu dan semoga enggak usah masuk neraka lah. Amin Allahumma. Amin insyaallah untuk kita. Nah, maka dalam ini Nabi dikabulkan doanya oleh Allah karena pasti itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Begitu Allah kabulkan, ternyata masih ada tantangannya juga. Karena kan orang munafik sama orang Yahudi di masa itu kan, kalau orang Jawa Timur bilang kan cangkemnya elek itu loh. Jadi mulutnya itu jelek gitu loh. Jadi nyinyir gitu, dinyinyiri. Jadi begitu ngarah ke arah apa? Ka'bah Baitullah, ya mereka nyinyir lagi. Wah, gak konsisten kira-kira gitu ya. Dengan bahasa-bahasa mereka lah, siapa ya? Mencela-mencela iso dilesuri tempe gitu. Pokoknya dihina terus pokoknya. Nah, tapi disinilah kemudian ujian ketaatan itu. Tentu bagi orang yang beriman enggak ada masalah. Kenapa? Wong perintah Allah kok. Dan mereka senang dengan diarahkannya kiblat ke arah kiblat Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah Baitullah yang itu Nabi mau, kiblat yang Nabi mau. Dan memang janji Allah kan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang diberi hidayah, petunjuk, iman, taufik enggak masalah. Kenapa? Karena mereka tidak sibuk dengan penilaian manusia, tapi lebih sibuk dengan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk dengan penilaian makhluk akan memperburuk hubungannya dengan Al-Khaliq. Jadi sibuk dengan penilaian makhluk akan memperburuk hubungan kita dengan Al-Khaliq. Itu hati-hati itu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dalam hal ini Allah menggunakan kata Ra'uf Rahim. Tidak hanya kasih sayang Allah secara umum, bahkan kasih sayang secara khusus untuk orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kata Asy-Syaikh Ibrahim Al-Biqai rahimahullah dalam Nadhmud Durar itu beliau menjelaskan bahwa ra'fah adalah rahmat yang dianugerahkan kepada yang menghubungkan diri dengan Allah melalui amal saleh. Jadi kalau kita banyak berbuat kebaikan, beramal saleh, baik yang hubungannya langsung dengan Allah maupun dengan sesama, maka kita insya Allah akan mendapatkan tidak hanya rahmah, bahkan ra'fah. Yang kita inginkan dari Allah itu disayang secara umum atau disayang secara khusus? Ya, tentu yang kita inginkan bukan semata-mata secara umum. Bahkan kita ingin agar kita disayang oleh Allah secara khusus. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan rahmah dari Rahman Rahimnya Allah, tapi kita juga mendapatkan ra'fah dari ra'ufnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mendapatkan rahmat Allah saja sudah bagus, apalagi mendapatkan ra'fahnya Allah yang begitu melimpah. Karena kita menghubungkan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmat itu juga secara khusus dalam hal ini.
Al-Haralali, Al-Haralali juga menjelaskan bahwa ra'fa adalah kasih sayang pengasih kepada siapa yang memiliki hubungan dengannya. Ra'fa yang menjadi sifat Allah tidak menghalanginya dan Rasulnya untuk menghukum yang bersalah dengan dosa-dosa besar tertentu di dunia ini, meskipun dia sudah bertaubat, sebagaimana firman Allah di surah An-Nur ayat 2 tentang hukum rajam itu. Jadi sebetapapun Nabi punya sifat ra'uf, karena Allah yang bilang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi punya sifat rauf juga, cuman raufnya Nabi tentu tidak sama dengan raufnya Allah, karena kalau Allah maha, sementara Nabi raufnya tanpa maha. Tapi Nabi termasuk amat belas kasihnya kepada umatnya. Bukti bahwa Nabi amat sangat belas kasih kepada umatnya adalah ketika beliau menjelang wafatnya, bahkan yang beliau ingat adalah umatnya. Nanti di mahsyar Nabi sibuk dengan menyelamatkan umatnya. Jadi kalau kita hari ini mengatakan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sudah merindukan kita jauh sebelum kita merindukan beliau. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Nabi menyebutkan tentang Aukamakal, aku rindu akan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudaramu ya. Enggak, kalian saudara sahabat-sahabatku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi beriman kepadaku. Kata para sahabat, bagaimana engkau mengenali mereka ya Rasulullah? Sementara engkau tidak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi balik bertanya, bagaimana engkau mengenali warna putih dari kuda yang berwarna hitam? Maka para sahabat, oh gampang ya, begitu nanti aku mengenali mereka dari cahaya yang memancar dari tubuh mereka dikarenakan tersentuh oleh air wudhu. Jadi kita ini sudah dirindukan oleh Rasulullah jauh sebelum kita merindukan beliau. Nah, jadi beliau ini sangat ra'uf kepada umatnya. Tapi sifat ra'ufnya beliau, sifat ar-ra'ufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak menghalangi Nabi untuk mengambil tindakan tegas terkait hudud. Kalau memang harus ditegakkan, maka itu harus ditegakkan dan beliau dituntut untuk tega melakukannya. Sehingga kemudian Allah katakan di surah An-Nur ayat 2 itu. Allah katakan, A'udzubillahi sami'il anim minasyaitonir rajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah mereka, ini dalam konteks cambuk berarti belum menikah, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu, wahai Nabi, untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka laksanakan oleh mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, jadi dalam konteks ayat ini, Nabi diperintah oleh Allah untuk menegakkan ketentuan yang ada terkait dengan apa namanya hukum dera, termasuk nanti ada hukum rajam, termasuk nanti ada hukum potong tangan, bahkan hukum kisas dan lain sebagainya. Itu Nabi diperintah untuk, dalam tanda kutip ya, mengenyampingkan ra'ufnya terkait dengan ketegasan sikap terkait masalah hukum-hukum tersebut. Tapi dalam Islam itu perlu kita catat dengan baik ya. Hudud dalam Islam itu ditegakkan. Itu dalam rangka untuk menyelamatkan kita sendiri sebenarnya. Kita jangan semata-mata melihat, kok kejam ya hukum Islam itu. Masalah perzinahan itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun kalau masih belum menikah. Kalau sudah menikah bahkan dirajam sampai mati. Perlu dicatat dengan baik, ini catatan pentingnya. Kalau Anda nanti baca dalam fikih sunnah saya sabik terkait dengan masalah ini, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk memilih kalau melakukan perbuatan tersebut. Satu, diem, gak usah lapor, tobat, itu gak dihukum. Tapi cerita-cerita, menengok,
diem, tobat. Enggak usah lapor, udah diem. Ojo terus habis zina pasang status misalnya. Repot ini. Jadi cerita-cerita ke temannya, enggak boleh. Jadi mending diam tapi tobat. Karena selama aib itu ditutup oleh Allah, dalam hadis Bukhari, berarti Allah sedang tidak persoalkan dosa itu. Dan rawat dengan taubat. Tapi kalau sampai Allah bongkar, na'udzubillah min syari dalik, berarti Allah persoalkan dosa itu. Makanya dalam hadis Sahih Muslim diantaranya adalah orang yang dalam tanda kutip tidak diampuni oleh Allah itu adalah orang yang menampakkan perbuatan dosa yang tadinya Allah tutupi untuk dirinya. Ada orang berbuat zina, tadinya enggak ada orang tahu, tapi terus cerita-cerita, apalagi membanggakan diri, wes tambah. Itu hati-hati, itu bagian dari mohon maaf, takutnya kalau dia enggak tobat loh itu tidak diampuni oleh Allah. Karena tanda kalau dosa itu tidak dipersoalkan oleh Allah adalah Allah tutup aib itu. Nah, kalau sampai Allah bongkar berarti dipersoalkan, maka harus tobat minta ampun kepada Allah. Kalau di negara di mana apa hukum hudud ditegakkan, wah itu kena hukum cambuk atau dikenakan hukum rajam tergantung dia muhsan atau ghairu muhsan. Itu kalau lapor. Nah, tapi kalau enggak lapor udah diam. Tobat kata Nabi. Itu seperti itu. Tapi begitu lapor enggak ada pilihan lain. Dikenai ketentuan hukum tadi. Cambuk kalau belum menikah, kalau sudah menikah dirajam. Sekilas mungkin sepertinya kejam sekali ya, kok sampai dirajam. Sekarang saya mau tanya gini. Saya pernah nonton di sebuah wawancara tertentu gitu ya. Itu yang diwawancara itu adalah ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga yang baik yang selama ini enggak neko-neko. Tapi mereka terjangkit virus HIV AIDS. Ternyata mohon maaf ya, yang nakal itu ya pasangannya. Jadi misalnya mohon maaf suaminya zina dengan pelacur dan pelacur itu mengidap virus HIV AIDS. Jadi mengidap AIDS itu. Kira-kira suaminya itu yang berzina itu terinfeksi apa enggak kira-kira? Begitu terinfeksi dia pulang. Pulang mohon maaf senggama dengan istrinya. Kira-kira istrinya kena juga enggak kira-kira? Terus ternyata malam itu hasil senggamanya membuat si istri hamil dengan izin Allah. Apakah terus kemudian si anak ini juga terinfeksi? Bisa, ya kan? Sehingga istrinya berisiko kena penyakit dalam tanda kutip yang mematikan itu, anaknya juga berisiko terkena penyakit dalam tanda kutip yang mematikan. Tentu yang mematikan semuanya Allah, tapi secara sunatullah maksud saya. Nah, kira-kira model suami kayak gitu pantas dibunuh gak kira-kira itu? Ya, enggak, ini mohon maaf, ini pertanyaannya aja. Artinya apa? Pantas kan kalau benar dirajam itu pantas. Kenapa? Karena dia telah mencelakakan tidak hanya satu, tapi juga bisa beberapa orang. Dengan perbuatan zinanya itu. Maka pantas kalau sampai dihukum rajam itu ya pantas. Tapi itu saja Islam masih memberikan keleluasaan untuk apa tadi? Untuk tidak melapor dengan cara tobat, wis menengos, tobat atau menengos. Ojo kakean cangkem menengos, tobat wis. Itu seperti itu. Nah, bisa dimengerti maksudnya ya? Ya. Maka inilah diantara sifat ra'uf yang tidak boleh ditampakkan ketika penegakan hudud dalam hal ini. Makanya dulu ketika ada seorang yang mencuri dari kalangan anak kepala suku yang beragama Islam, yang saat itu dia sempat menfitnah seorang Yahudi, itu kan dibatalkan hukum potong tangan kepada si Yahudi dan dialihkan kepada si Muslim yang notabene melakukan pencurian itu. Itu negosiasi keluarganya itu melalui Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu agar Nabi jangan menghukum si anak itu. Nabi dengan tegas mengatakan au kama qal hukum kaum terdahulu dihancurkan oleh Allah gara-gara hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Jadi kaum terdahulu itu dihancurkan oleh Allah gara-gara hukum itu apa? Tumpul ke atas tajam ke bawah. Dan demi Allah kata Nabi, kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong dengan tanganku sendiri. Tentu Siti Fatimah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat mulia, wanita yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin beliau mencuri. Tapi itu ketegasan sikap beliau, andekan. Dan itu tidak pernah terjadi sih memang. Tapi andekan terjadi kira-kira begitulah. Makanya kan dalam Saqifah Madinah itu, Piagam Madinah itu, di antara kata-kata terakhirnya adalah wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Nah, jadi tidak peduli Yahudi,
melanggar perjanjian, sikat khaibar itu diantaranya. Orang-orang Nasr Najran ngomel, Nabi tantang mubahalah. Tidak berani mereka. Putra kepala suku mencuri, Nabi tegakkan hukum potong tangan. Karena dilaporkan. Dalam fikih sunnah saya sabik itu disampaikan, pernah ada seseorang yang sudah lapor kepada Nabi terkait dengan kasus pencurian. Tapi begitu keduanya berdamai, datang sama ya Rasulullah, kita enggak jadi melaporkan, kita udah damai. Kata Nabi, terlambat. Kasus sudah masuk ke meja saya kalau bahasa sebagai hakim. Maka ini harus terus diproses sampai selesai. Kata Nabi, karena sudah terlambat. Jadi kalau mau berdamai, jangan lapor dulu. Salah kok lapor disini, kata Nabi. Jadi kalau sudah masuk ke meja hukumnya Nabi, proses hukum harus terus berjalan sampai selesai. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi walaupun beliau seorang yang penuh kasih sayang, tapi bicara ketegasan sikap, Nabi punya ketegasan sikap. Makanya kalau bicara Nabi itu tidak hanya Nabi itu sebagai zat yang penuh apa pribadi yang penuh kasih sayang, pribadi yang santun, tapi beliau juga pribadi yang sangat tegas dalam hal ini. Kalau sudah bicara hak-hak Allah, pedang pun beliau angkat. Sehingga para sahabat ada yang mengatakan, Nabi itu bukan pemarah. Tapi kalau Nabi marah, tidak ada satupun yang berani melawan beliau. Itu beliau. Dan beliau dikenal bukan seorang pemarah. Nabi itu wajahnya basam, wajahnya tersenyum. Mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Orang sumpek lihat wajah Nabi jadi bahagia. Ya, tapi kalau udah bicara hak-hak Allah dilanggar, muslimin dizalimi, bahkan pedang pun beliau angkat. Beliau tidak segan-segan mengobarkan api jihad. Ketika apa? Ketika semua itu terjadi. Orang yang penuh dengan lemah lembut dan kasih sayang pun bisa bersikap tegas. Karena mukmin itu digambarkan oleh Allah seperti apa? Lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik. Tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik, tidak hinggap kecuali tempat yang baik. Pemberani tapi enggak resek. Dan jangan coba-coba diganggu, karena pasti kita dihajar habis oleh lebah itu. Itu saja kadang sengatnya jadi obat. Itu saja kadang sengatnya jadi obat. Nah, itu lebah itu. Asal jangan itu, yang obah yang kode, yang tawondas itu lumayan, langsung berubah nih rambutnya. Allahu Akbar. Sebagian mufassir menjelaskan beda rahmat dan ra'fah dengan menggambarkan tercurahnya kasih baik terhadap siapa yang memiliki hubungan baik dengan Allah maupun tidak kalau rahmah. Sedangkan kalau ra'fah hanya tercurah pada yang memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulang tadi, kalau rahmah itu kasih sayang Allah secara umum. Semua mendapatkan kasih sayang Allah. Bahkan yang durhaka pun itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu untuk ngasih rizki kepada hambanya itu tidak disyaratkan dia harus beriman. Bahkan orang yang paling kafir sekalipun tetap diberi oleh Allah rizkinya. Itu rahmat secara umum. Nah, hanya yang kita inginkan dari Allah bukan semata-mata rahmat secara umum tadi, tapi juga rahmat yang secara khusus yang dikenal dengan istilah apa tadi? Ra'fah. Kita tidak hanya ingin Rahman Rahimnya Allah, kita tetap ingin Rahman Rahimnya Allah, tapi lebih-lebih lagi kita ingin Ra'ufnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, Ra'fah menggambarkan dan menekankan melimpah ruahnya anugerah, oleh karenanya Ar-Ra'uf adalah yang melimpah ruah kasihnya, sedangkan Rahmah hanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau Ra'fah kita diberi banyak oleh Allah, sehingga lebih. Tidak hanya sekedar cukup untuk kita pakai, tapi juga lebih untuk orang lain. Tapi kalau rahmah umumnya hanya berlaku sebatas pada apa yang dibutuhkan oleh seseorang itu. Sambil contoh gini misalnya, ini contoh aja. Masing-masing kita ini loh, kebaikan yang kita peroleh itu manfaatnya bertingkat. Ada yang kebaikan diri kita ini tidak hanya semata-mata, tapi kebaikan dalam pengertian yang lebih luas. Ada di antara kita itu manfaatnya hanya untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi ada yang bermanfaat untuk lebih banyak lagi, untuk tetangga-tetangganya. Ada yang bermanfaat lebih banyak lagi. Ada yang lebih dari itu terus. Semakin banyak hal yang bisa kita bagi dari kebaikan itu,
maka semakinlah kita disebut sebagai pribadi yang lebih baik dalam pandangan Allah. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Berarti apa? Semakin kita menebarkan manfaat yang luar biasa, semakin tampak terpancarlah di situ ra'fah Allah untuk kita. Tidak hanya semata-mata rahmat, tapi ra'fah Allah untuk kita dalam hal itu. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau di antara kita dipakai oleh Allah untuk bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Ini yang mungkin Anda pernah mendengar atau pernah membaca sejarah tentang Sultan siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih yang Turki itu. Ya, kepada saat beliau seusai menaklukkan Konstantinopel, beliau bilang kepada gurunya, "Ya Syekh, guru, saya berencana mau berhenti dari menjadi raja. Saya ingin jadi abid." Apa kata gurunya? "Wahai anakku, kalau kamu berhenti jadi raja dan menjadi abid, itu bagus. Karena tidak ada memang kenikmatan yang melebihi ibadah, bahkan menjadi raja itu kalah nikmatnya dengan menjadi seorang abid. Hanya saja, wahai anakku, kalau kamu menjadi abid dan tidak menjadi raja, kamu hanya bermanfaat untuk dirimu. Tapi kalau kamu menjadi raja, kamu bermanfaat bagi banyak orang. Makanya kata beliau, tetaplah menjadi raja agar kamu bisa bermanfaat bagi banyak orang." Maka beliau bertahan menjadi raja hingga wafat sebagai seorang syahid dalam hal ini. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, ini catatan penting. Semakin kita bermanfaat bagi banyak orang, semakinlah kita akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mohon maaf, kalau udah masuk usia pensiun, diajak aktif di masjid, di lingkungan, jangan menolak. Iya, saya mau. Karena sebagian orang kan ada itu. Kalau mentang-mentang udah masuk usia pensiun, diajak aktif, alasannya apa? "Saya udah pensiun, saya mau istirahat aja." Nah, itu saya sering bilang di mana-mana. Mau mati kok malah istirahatnya. Mau mati kok malah istirahat. Harusnya semakin kita sadar, semakin dekat dengan kematian, harusnya kita berusaha untuk semakin bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan bagi sebanyak-banyaknya orang. Karena disitulah letak ra'fah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi agama ini, semakin tampak ra'fah dari Allah untuk kita. Semoga kita termasuk yang mendapatkan ra'fah. Tidak hanya rahmat, tapi juga ra'fah, yang berarti rahmat secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah, fi dini wa dunia wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah, fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.